Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi di sini, dan di video kali ini kita bakal bikin video tentang Among Us lagi guys. Dan hari ini kita gak bakal main gameplay ataupun bikin tutorial, tapi kali ini gue bakal bikin semua reaksi atau reaksi seluruh pet pas orangnya itu mati guys. Di sini gue pakai akunnya Oman, gue minjem akunnya Oman di mana dia udah beli semua petnya ya guys ya. Oke, gue pakai akun dia, dan di sini kita bakal nyobain ngeliat gimana sih reaksi-reaksi petnya setiap orangnya dibunuh gitu, atau si yang punya petnya tuh dibunuh. Oke guys, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Oke teman-teman, langsung aja kita main. Dan yang pertama kita bakal lihat si mini crewmate ini ya. Mini crewmate ini yang bentuknya kayak crewmate tapi dia kecil gitu. Di sini ada Regot. Regot itu emulatornya Riot, dan Riot itu adalah HP-nya Riot, dan bukan Raffi, adalah HP gua. Oke, kita langsung aja cobain, let's go. Oke, si Regot impostornya kita lihat langsung aja bunuh saya. Kita bakal lihat kayak gimana ekspresi si ininya. Pet, masa bilangnya pet anjir, mini crewmate. Ya pet lah. Oh dia ketakutan gitu guys. Nah guys, kalau misalnya udah mati si pemilik petnya yang mini crewmate bakal kayak gini ya, duduk kayak gitu guys. Kasihan banget guys. Kalau kalian suka liat TikTok Among Us biasanya sedih-sedih gitu ya, karena petnya ditinggalin kayak gitu aja, dibiarin gitu. Ini anaknya, ibaratnya anaknya si crewmate lah ya. Kayak gitu. Oke, kita bakal coba yang berikutnya. Oke guys, jadi yang kedua sekarang kita bakal coba yang robot ini ya guys ya. Robot apa ini? Kayak Wall-E, semacam robot-robot kayak gitu. Kita bakal langsung aja lihat gimana ekspresinya, let's go. Oke guys, kita udah dalam game-nya, dan kita bakal lihat si ekspresi si robot ini ya. Kalau pertama pas kitanya mati tuh kayak gimana ya guys ya, kita bakal lihat, let's go. Oh, matanya kedip-kedip gitu guys. Terus dia kayak ketakutan gitu yang ngeliat si pembunuhnya atau impostornya. Oh, jadinya begini guys. Pokoknya ini kalau misalnya playernya mati ya, atau di eject pun, dia akan kayak gini. Ya kalau misalnya dibunuh, diem di tempat kayak gitu, dan matanya kedip-kedip, dan lehernya nggak ada, jadi menurun gitu guys. Oke, kita lanjut yang berikutnya guys. Oke, kita berikutnya akan coba yang anjing ini ya guys ya. Yang anjing bermata satu ini. Ini kata orang-orang sih paling sedih guys ya, kalau ngeliat apa namanya, ditinggal sendirian guys. Oke. Nah, kita udah di dalam game, dan kita langsung aja silakan Riot bunuh saya. Kita lihat ekspresi si anjing ini kayak gimana. Oh, dia ketakutan gitu guys ya, gemeteran terus ngeliatin. Dan iya bener guys, emang paling sedih sih kelihatannya, karena dia diem aja di apa namanya, di lantai ya, tempat si empuknya atau tempat si orang yang punyanya mati guys ya. Jadi ya seperti itu guys, kalian bisa lihat. Kasian sekali guys ya. Oke, kita lanjut ke pet yang berikutnya. Oke guys, di sini kita bakal coba yang sekarang yang pet yang hamster ya guys ya. Dan oke, kita bakal langsung aja bunuh. Kita lihat kayak gimana hasilnya si ekspresi petnya guys. Oke, aduh. Dan ini impostornya HP gua guys. Langsung aja. Oh, dia madep ke belakang dan langsung. Ya kayak tadi guys, dimana ke belakang gitu ya. Oke. Oke guys, jadi ternyata kayak gini ya. Dia kayak nyari-nyariin gitu guys. Apa, bolak-balik kiri kanan si hamsternya itu. Jadi mencari yang punya ya, yang punyanya dia ya, si abang-abangannya dia yang udah mati guys ya, dibunuh. Sangat menyedihkan sekali. Dan kita bakal lanjut ke pet berikutnya, let's go. Oke guys, sekarang kita coba yang ini slug ya, atau kayak semacam alien-alien kecil gini guys, warna hijau. Dan kita bakal lihat gimana ekspresinya pas yang punyanya dibunuh. Oh, kayak gitu guys, dia kaget terus antenanya kayak berdiri gitu guys, kayak kucing. Dan kita bakal lihat gimana ekspresi dari petnya setelah, reaksi atau ekspresi dari petnya setelah si yang punyanya sudah mati guys ya. Nah, oke, jadi kayak gini guys ekspresi atau reaksi petnya. Dia bakal menunduk aja, diem gitu ya guys, nggak bergerak sama sekali, nggak kayak si hamster yang tadi. Wah, gila, dia pasti sedih banget guys, yang punyanya meninggal ya. Oke, kita lanjut ke pet berikutnya. Oke guys, pet selanjutnya adalah ini ya, apa, UFO atau flying saucer ini, atau ya piring terbang ya guys ya. Kita lihat apakah ada ekspresinya, karena ini kan bukan makhluk hidup ya, jadi kita nggak tahu sih. Kita coba aja teman-teman, langsung aja kita bunuh si aduh ya Allah, ini sobat gerakinnya. Nah, kita lihat. Oh, dia kedap-kedip warna merah terus kayak kaget gitu guys ya. Dan oke, kita langsung dan dia bakal diem kayak gini, dan lampunya kedap-kedip warna biru doang ya. Tadi kan warna-warni kalau kita masih hidup, terus kalau dia kaget tadi warna merah kalau nggak salah lampunya ya. Dan kalau udah mati yang punyanya, dia bakal
diem aja nungguin dan warnanya biru kedap-kedip. Oke guys, kita bakal lanjut ke pet yang berikutnya. Oke guys, pet selanjutnya adalah stickman ini ya. Dia kalau kita jalan dia bakal kayak gitu jalannya tuh. Dan kalau kita diem dia tuh, dia bakal garuk-garuk kayak gitu ya. Dan kita bakal lihat ekspresinya atau reaksinya dia kalau misalnya yang punyanya dibunuh guys. Let's go. Oh dia kaget guys, Alison naik dia kayak gini kaget. Dan kayaknya kita nggak perlu report karena kita bisa lihat di situ langsung aja kelihatan dia tuh kayak tersedak-sedak nangis gitu ya guys ya si siapa stickman-nya. Dia menunggu yang punyanya balik lagi tapi tidak bisa karena sudah mati teman-teman. Oke kita bakal lanjut ke pet yang berikutnya. Oke guys kita bakal lanjut ke pet yang berikutnya yaitu yang stickman ya tapi yang ada warna merah ini. Gue lupa namanya, nanti gue bakal tulis namanya, nama petnya apa. Dan di sini dia gerakannya sama kayak yang stickman sebelumnya ya. Tapi bedanya dia kayak ada rambut atau helm, gue nggak tahu. Dan kita bakal lihat gimana reaksi dia kalau yang punyanya dibunuh. Oh, dia nunjuk kayak gitu guys ya, kayak nunjuk. Sambil gemeteran dia nunjuk. Dan dia tiduran anjay, telentang gitu guys kalau yang punyanya udah mati. Wah, gila. Parah sekali guys, oh my god. Oke kita bakal lanjut ke pet yang berikutnya kalau gitu. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke pet yang berikutnya yaitu namanya Squeak ya. Dia ini bat, nggak tahu ya, ini dia ada di bundle kalau kalian mau beli sama si Batcrab ya. Abis ini kita bakal lihat kayak gimana. Ya dia kayaknya semacam alien juga ya, binatang tapi alien. Dia ada bertanduk dua gitu dan ada tentakelnya di bawah. Kita bakal lihat aja, ini kalau dia jalan tuh kayak gini guys. Kayak gurita gitu lah ya. Dan kita bakal lihat gimana reaksinya dia kalau yang punyanya dibunuh. Oh, dia kaget gitu guys, kayak kaget terus berdiri. Dan dia abis itu mati juga ya, mati juga kah ini guys, nggak tahu. Ini kayak dia apa tentakelnya kayak dilebarin gitu dan dia tiduran di tanah. Entah dia juga ikutan mati gara-gara kaget atau gimana. Tapi itu dia ekspresi atau reaksi dari si Squeak ini ya guys. Oke, kita bakal lanjut ke pet yang terakhir yaitu Batcrab. Oke guys, jadi ini dia pet yang terakhir yaitu Batcrab. Dimana kalau kita diem dia bakal naik turun gitu. Ya atau kepiting ya, ya guys ya. Nah ini kalau kita jalan dia kayak gitu. Dan kita bakal langsung aja gimana lihat reaksinya dia kalau misalnya yang punyanya dibunuh teman-teman. Kita bakal lihat, let's go. Oh, oke guys, dia mirip banget sama si Squeak ya atau yang tadi yang kayak tentakel itu, yang kayak gurita. Tapi dia bedanya tuh dia masih bernafas ya walaupun udah apa namanya kayak tergeletak gitu, tapi dia masih bernafas ya. Dia menunggu si yang punyanya untuk kembali lagi tapi sayangnya tidak akan pernah kembali lagi karena sudah dibunuh guys. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk seluruh reaksi atau reaksi seluruh pet yang ada di Among Us saat yang punyanya terbunuh oleh imposter ya guys ya. Kayaknya kalau misalnya imposternya pakai pet ini dan dia diijek kemungkinan besar juga sama. Petnya bakal diem, kemungkinan sih di kafetaria tapi diemnya. Jadi kalau misalnya kalian ada saran untuk bikin video-video yang lain lagi, kalian bisa komentar di bawah teman-teman. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan di share. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Segitu dulu aja guys. Follow Instagram gue @rafi_prasetyo. Keep support and always be happy. Rafi signing out. Dan terima kasih juga buat Reot. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.